Kelahiran Kenzo setahun lalu menjadi anugerah terbesar dalam hidup Mike Lewis. Suami Tamara Bleszczynski bangga dengan statusnya sebagai seorang ayah. Senyum putra semata wayangnya, Kenzo, menjadi sumber semangat bagi Mike dalam menjalani aktivitasnya sehari-hari. Mike tak hanya bangga sebagai ayah, ia pun sudah terbiasa memandikan dan mengganti popok buah hatinya itu. Pasti jadi lebih senang jadi seorang papa. Nah, semuanya papanya tahu sendiri kalau bisa lihat mukanya anak sendiri yang senyum, itu bisa bikin bahagia banget. Dan that's the most wonderful part of my day. Pernah mandiin Kenzo sendiri, ganti popok gitu. Harus dong. Sebagai dia rasa gimana-gimana untuk jadi papa yang beneran, ya kan? Pertumbuhan Kenzo juga tak pernah luput dari perhatian Mike. Meski terkadang ia harus syuting film ataupun berpose sebagai cover untuk majalah, saat waktu luang, Mike selalu menemani Kenzo ke sekolah anak usia dini. Minggu 3 kali. Jadi ya bukan setiap hari, dan dia kan masih kecil, baru 1 tahun 1 bulan. Sekolahnya hanya 1 jam per hari. Tapi enak, dia bisa main sama anak-anak lain, dia belajar komunikasi sama mereka, dia udah mulai lebih pede sendiri, banyak ngomong sekarang dia. Kalau saya nanya, Kenzo, gimana kalau lain? Dia bisa jawab, lucu banget ya.